Football Lovers, seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pesan keras dari pelatih untuk Randy Juliansyah dan pemain muda Rans Cilegon FC lainnya. Pelatih Rans Cilegon FC, Bambang Nudiansyah, cukup puas dengan potensi sejumlah pemain muda di timnya untuk Liga 2 2021. Tapi Banur menegaskan bahwa anak muda tersebut harus bekerja lebih keras. Banur menilai pemain muda seperti Randy Juliansyah, Harper Akova, Gamalia Boas Isir dan lainnya punya kemampuan untuk main di level yang lebih tinggi. Maka dari itu, ex-pelatih Persija tersebut mengingatkan untuk para pemain muda agar lebih disiplin, tekun berlatih dan harus konsisten bekerja keras setiap latihan. Para pemain muda tersebut didatangkan karena manajemen Rans ingin mereka jadi tulang punggung klub. Sekitar 65% yang ada di klub ini adalah pemain di bawah 25 tahun. Namun meskipun demikian, Bambang Nudiansyah tetap membutuhkan kehadiran pemain senior. Hal itu untuk menyeimbangkan kekuatan dan membuat kualitas tim menjadi lebih merata. Pemain naturalisasi Arema FC, Diego Michel, dikenal gemar membuat tato di tubuhnya. Tak hanya di badan, bahkan di area wajah dan kepala bagian belakang tak luput dari tato. Dari berbagai tato yang dimilikinya, ada juga tato singa di bagian perutnya. Biasanya pemain yang punya tato singa di tubuhnya dapat apresiasi lebih dari supporter, karena singa merupakan maskot Arema. Hanya saja ada mitos jelek bagi pemain yang punya tato singa di Arema. Mayoritas karirnya cukup pendek di Arema, seperti Kiko Insa, Felipe Bertoldo, dan beberapa nama lainnya. Sebelum gabung bersama Arema, Diego Michel tidak mengetahui mitos itu. Begitu mendengar cerita itu, mantan kapten Borneo FC ini hanya tertawa. Saya tidak tahu mitos tato singa di sini. Saya punya, tapi ini singa Belanda. Diego membuat tato singa karena lahir di Belanda. Seperti diketahui, Belanda menjadikan singa sebagai ikonnya. Timnas Belanda juga menggunakan logo itu. Tentunya dia berharap tidak terkena mitos singa di Arema, meski kontraknya hanya berdurasi satu musim. Jika tampil apik, karirnya di Arema akan lebih panjang. Selain tato singa, Diego juga memiliki tato burung Garuda di perutnya. Ini sebagai simbol kecintaannya untuk Indonesia, karena karirnya tergolong apik selama jadi warga negara Indonesia. Sayangnya, kontribusinya untuk timnas Indonesia hanya sampai U23. Ketika masuk usia senior, Diego Michel jarang dipanggil lagi. Berharap kompetisi tak tertunda lama. Diego masih dalam proses pemulihan cedera.
Sebenarnya penundaan Liga 1 jadi sebuah berkah tersendiri baginya. Pemain berusia 30 tahun itu masih punya waktu mengembalikan kondisi sebelum kompetisi. Namun di sisi lain, dia berharap kompetisi tak tertunda lama. Itu tergantung dari penyebaran virus corona di Indonesia. Jika angka penyebarannya minim, besar kemungkinan kompetisi akan digelar kembali. Tapi jika masih tinggi, bisa jadi Liga 1 mundur bulan depan. Arema FC kalah bersaing dengan klub kasta tertinggi Liga Norwegia dalam perburuan Egy Maulana Fikri. Tabir misteri pelabuhan baru Egy Maulana Fikri selepas meninggalkan Lechia Gdansk agaknya sedikit tersingkap. Sejumlah klub dalam negeri harus bersiap gigit jari lantaran Egy Maulana Fikri akan memperpanjang karirnya di Eropa. Arema FC dan Persija Jakarta adalah dua di antara klub dalam negeri yang memendam hasrat untuk mendatangkan Egy Maulana Fikri. Seperti diketahui, Presiden Arema FC Gilang Widyapramana sempat mengutarakan minatnya untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Beberapa nama mulai dikaitkan bakal bergabung dengan Singoedan. Satu di antaranya adalah Egy Maulana Fikri yang kala itu masih memperkuat Lechia Gdansk di Liga Polandia. Kontrak Egy bersama dengan Lechia Gdansk diketahui sudah berakhir pada 30 Juni lalu. Media Polandia, Trzmiasto menganggap wajar bila Egy akan hengkang karena ia tak mendapat menit bermain yang lebih di Lechia Gdansk. Egy sendiri sempat menyatakan masih ingin bermain di Eropa jika tak mendapat perpanjangan kontrak baru dari Lechia Gdansk pada Januari 2021 lalu. Berkaitan dengan masa depannya, Egy Maulana Fikri disebut sedang didekati oleh klub Liga Norwegia, FK Bodøglimt. Dilansir dari Wikipedia, Football Klubben Bodøglimt adalah sebuah tim sepak bola Norwegia yang berbasis di kota Bodø. Bodøglimt sendiri saat ini bermain di Eliteserien, kompetisi kasta tertinggi Norwegia. Tim ini didirikan pada tahun 1916. Keinginan Egy Maulana Fikri untuk tetap melanjutkan karir di Eropa pernah diungkapkan oleh ayah angkatnya, Subagja Suihan. Subagja Suihan mengurai masa depan sang putra ketika mengobrol dan bertemu belum lama ini. Egy Maulana Fikri tidak akan pindah ke klub Indonesia dan memilih tetap bergabung dengan klub luar negeri. Dalam unggahan Subagja Suihan melalui akun Instagram, @binasetra_sa, Subagja dan Egy terlihat mengobrol bersama. Subagja mengatakan, jika Egy akan main di Eropa Timur setelah kontraknya habis di Lechia Gdansk. Menengok ke belakang, selama 3 musim di Lechia Gdansk, Egy hanya tampil dalam total 10 pertandingan saja.